Cek. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi. Nah, di video kali ini saya khususkan buat teman-teman yang lagi bingung cari mikrofon wireless untuk kebutuhan karaoke dengan harga yang ekonomis dan kualitas yang cukup bagus. Kali ini teman-teman harus tonton video ini sampai selesai. Oke, saya akan bahas atau akan review kali ini adalah mikrofon wireless dari Asley dengan seri DS99 nih, teman-teman lihat. Oke, jadi Asley D99 ini dikeluarkan oleh Asley kira-kira akhir tahun 2021. Keistimewaan mikrofon ini yaitu harganya yang ekonomis. Jadi harganya kalau di marketplace daerah Jawa dan sekitarnya itu sekitar 400 ribuan. Kalau mungkin di luar pulau Jawa di sekitar 500 ribuan. Nah, dengan mikrofon semurah ini kita akan dapat apa dan kualitasnya bagaimana? Langsung kita coba sama-sama. Dari packagingnya sendiri, jadi mikrofon ini wireless, dual handheld, jadi dapat dua mikrofon. Ini adalah mikrofon wireless dan ada warna putihnya juga, jadi ini semua varian warna yang dia kasih. Nah, kalau di kemasannya atau di boxnya hitam dan merah dan di samping ada warna putih. Sekarang kita langsung ke unitnya, apa saja yang akan kita dapat. Harga semurah ini kita dapat apa saja, langsung kita lihat. Nah, sebelumnya saya sudah unboxing dan yang kita dapat adalah mikrofon. Nih, kita dapat dua. Oke. Okay. Mikrofon ini Asley, ada switch on off-nya di sini. Oke. Okay. Nah, dan kedua mikrofon ini kalau dari bahannya sendiri plastik, ya memang plastik karena sesuai harganya bobotnya lumayan ringan, cukup ringan. Jadi mikrofonnya ini keduanya plastik. Nah, terus kita ke receiver. Oke. Nah, receivernya seperti ini. Di bagian depan ada tombol on off, ada volume untuk mikrofon 1, volume mikrofon 2, ada indikator on dan indikator signalnya. Indikator on-nya warna hijau dan indikator signalnya warna merah. Terus dia dapat dua antena. Antenanya fix di bagian belakang. Nih, antenanya fix di bagian belakang. Ada colokan XLR untuk masing-masing channel dan ada Akai untuk kedua channel sekaligus. Nah, untuk powernya sendiri ini dia sudah menyatu dengan body, sudah utuh, tidak bisa dilepas. Nah, mungkin untuk menghemat biaya produksi untuk adaptor jadi dikasih seperti ini biar bisa dapat harga yang segitu. Jadi yang teman-teman akan dapat adalah dua mikrofon wireless, satu receiver beserta antena yang kabel powernya sudah fix, dan ini kabel jack. Nih, kabel jack. Oke, kabel jack ini sekitar ya 1 meter lah, Akai itu Akai. Oke, teman-teman yang penasaran dengan harga yang seperti ini langsung kita coba dan kita buka dulu. Dia menggunakan dua baterai seperti biasa. Terus saya akan coba dengan menggunakan speaker portable dari Hooper seri JL10 dan teman-teman mendengarkan hasilnya seperti apa. Mari kita coba sama-sama. Oke, sebelum kita coba, video ini masih disupport oleh Fortino Audio Pro dan Duetto Musik dan Instrumen. Untuk teman-teman yang ingin belanja produk bisa langsung ke Tokopedia-nya Duetto Musik dan Instrumen atau di Tokopedia-nya Rumah Musik Studio. Nah, ini saya sudah nyalakan receivernya, ada indikator warna merah, teman-teman bisa lihat. Oke. Dan mikrofonnya sudah on, ada indikator warna hijau untuk channel 1. Dan sekarang kita dengarkan hasilnya. Nanti mikrofon ini saya akan pindah di situ. Dan untuk settingan di speaker ini, EQ-nya flat, bass-nya di jam 12 dan high-nya di jam 12. Oke. Check one. Lo, check. One, cik. Oke. Okay. Nih saya pindah biar agak jelas. Lah, cik one, volumenya saya tambah lagi, cik. Nah, yang saya dengar memang karakternya agak sedikit high ya. Cocok untuk karaoke lah, untuk teman-teman yang suka karaoke, mikrofon ini memang cukup baik di kelasnya, di harganya yang menurut saya ini sangat murah. Dia bisa di 400 ribuan dan di luar pulau Jawa 500 ribuan. Mikrofon ini sangat worth it lah. Cuman memang bahannya plastik, receivernya plastik, terus powernya sudah fix. Dan frekuensi atau channelnya tidak bisa diubah, jadi sudah fix.
Untuk kebutuhan karaoke di rumah sangat worth it. Dan seperti ini hasil suara atau hasil daya tangkap suara dari mikrofon wireless asli D99 ini. Untuk teman-teman yang pengen beli mikrofon ini di marketplace, bisa langsung ke Tokopedia-nya Rumah Musik Studio. Atau nanti saya akan kasih kontak teman-teman di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Bisa ke Fortino Audio Pro dan bisa ke Rumah Musik Manado. Nah teman-teman, demikianlah video review mikrofon asli D99. Dan sampai kita berjumpa di video-video selanjutnya.